Baik, kehadiran bulan Ramadan pastinya tidak lengkap tanpa bazar. Setelah 2 tahun menyepi, kini bazar Ramadan mengembalikan semula keceriaan menjelang sambutan Aidilfitri. Selain melegakan peniaga, orang ramai turut teruja untuk mengunjunginya. Ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Kebenaran penganjuran bazar Ramadan tahun ini dilihat tepat sebagai platform peniaga menjana pendapatan sampingan selepas terkesan akibat COVID-19. Rata-rata peniaga berasa gembira serta bersyukur atas kebenaran pengoperasian bazar Ramadan tahun ini selepas mengalami kehilangan pendapatan sejak pandemik COVID-19 melanda. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat kan. Sebelum ni kan PKP kan, kita meniaga pun cukup ikut makan je kan. Cukup alhamdulillah lah, alhamdulillah, gembira lah. Alhamdulillah, dah lega untuk para peniaga sebab selepas 2 tahun pandemik, tahun lepas dan tahun ini merupakan tahun yang bernafaslah untuk para peniaga penjaja bazar Ramadan untuk cari rezeki dalam bulan puasa. Sebab waktu bulan puasa ni kebanyakannya diorang ada rezeki lebih untuk sara kehidupan keluarga. Tahun ni alhamdulillah kita boleh buka macam biasa kat sini. Sebelum ni 2 tahun yang kita boleh buka, tapi dengan keadaan semasa COVID tak sama kan. Sebab dia ada pagar, dia ada banyak ni kan. Tapi tahun ni alhamdulillah dia macam bagi banyak kelonggaran supaya kita senang nak meniaga macam sebelum ni. Menurut Pengerusi Persatuan Peniaga dan Penjaja Pasar Malam, Lorong Tuanku Abdul Rahman Azhalim Suradi, setiap peniaga sedia mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan yang lebih teruk. Persediaan diorang dah faham sebab COVID ni agak panjang, jadi setiap langkah daripada SOP yang awal terlalu ketat hingga dilonggarkan, peniaga-peniaga semua dah faham tentang ini. Dan kita selaku penganjur pun, kita ada SOP lagi. Contoh dia, jarak setiap lot 1 meter masih ada. Dan pengunjung masih perlu scan MySejahtera. Harapan saya selaku pengurusi persatuan ni, kalau boleh kita lanjutkanlah. Kalau boleh kita nak meniaga sampai pagi raya. Sampai dah nak takbir pun kita balik. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata, tiada sekatan akan dikenakan ke atas kegiatan ekonomi termasuk Bazar Ramadan pada tahun ini. Sebanyak 72 lokasi Bazar Ramadan membabitkan 5,000 peniaga akan beroperasi di sekitar ibu kota Ramadan pada tahun ini. Dan di Lorong Tuanku Abdul Rahman ini antara salah satu lokasi Bazar Ramadan yang sentiasa menjadi tumpuan warga kota bagi mendapatkan juadah untuk berbuka. Fahmi Zaidi, Berita RTM.